Pak Joko tahu bahwa saya ngefans sekali dengan film-filmnya Pak Joko dan saya suka sekali dengan gaya-gaya Pak Joko yang ada influence-influence seperti Hitchcock, Kurosawa, yang noir-noir gitu. Saya juga suka Pak Joko. Mungkin suatu saat kita akan hire mereka juga, siapa tahu. Abang. 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 Joko. Iya, Bi. Joko. Ini gue lagi syuting nih, syuting MTV. Gila deh, masa skripnya baru turun. Terus gue sekarang harus bikin adegan, dialognya belum kelar menurut lo. Ya lo taruh aja kamera depan karakter satu gitu. Dia suruh diem aja, kamera juga diem. Yang ntar penonton pasti mikir ada yang tersirat gitu, ada artinya. Dip-dip gimana gitu ya. Ana tuh salah satu penggemar ente nih sebetulnya Mas Joko. Ana kagum sama ente. Film ente tuh, apa judulnya? Modusnya... Onaninya Mali itu bagus itu. Tapi untuk Bang Joko sendiri, apa film berikutnya yang akan dikeluarkan? Saya juga lagi menyiapkan satu project ya. You are playing a guy yang mencoba untuk merevolusi, mengubah heaven. Kenapa gitu? Gue mau mengubah surga? Surga tuh udah sempurna. Makeup. Apa? Surga apa? Surga udah sempurna. How do you know? Lo pernah kesana? Because I know. It's what people say. It says in the freaking books and stuff. Maksud Anda akan membuat film seperti ini lagi? Film religi? Enggak akan takut dengan para pendukung yang dulu senang dengan film-film thriller horror identik dengan kejeniusan Anda. Terus tiba-tiba sekarang Anda ingin membuat film religi? Ya, saya rasa... Apa kata orang? Bagaimana nanti? Saya rasa kalau memang mereka adalah penggemar saya, mereka akan membiarkan saya ber... Apakah Anda ingin menjadi tokoh religi?